Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung melakukan perbaikan infrastruktur jalan dengan melakukan penambalan sejumlah aspal yang berlubang. Perbaikan jalan aspal yang berlubang untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan di jalan dan pengendara merasa nyaman saat melintas. Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung melakukan perbaikan infrastruktur jalan dengan penambalan aspal berlubang di sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ruas jalan itu yakni ruas Jalan Boyolangu Sagrahan yang dilakukan bersama dengan UPT Kota. Untuk penambalan jalan yang berlubang menggunakan kolmix yang ada di ruas jalan Cetaan Cuwiri bersama dengan UPT Kauman. Kegiatan tersebut dilakukan pada Senin 27 Juni 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menambal aspal yang berlubang untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.